gimana nih Bang Ade? Selamat kemarin Abang Maulis diatas nih Bang Ade. Itu Mak Ade salah, Mak Ade mohon maaf kepada semuanya. Mak Ade itu tadi udah klarifikasi di yang lainnya. Mak Ade mohon maaf sekali, Mak Ade nggak maksud. Mak Ade itu hanya di panggung aja. Mak Ade salah, Mak Ade mohon maaf. Itu spontan atau seperti apa Mak Ade? Itu kalau di panggungnya Mak Ade itu namanya juga di panggung. Mak Ade mohon maaf sekali lagi, Mak Ade nggak bisa ngomong apa-apa. Mak Ade hanya mohon maaf kepada semuanya, kepada bangsa Indonesia, kepada semuanya, pada netizen, terutama ke Pak Haji. Ade mohon maaf. Udah menghubungi secara langsung mungkin Mak Ade? Mak Ade kalau ada kontaknya dari kemarin, cari-cari kontaknya Mak Ade, nggak punya kontaknya. Mak Ade mohon maaf. Udah ada maksudnya ada komunikasi dengan mungkin teman-teman atau orang dekatnya Pak Haji seperti itu? Mak Ade nggak tahu, Mak Ade kan baru, nggak tahu Mak Ade. Permintaan maafnya seperti apa Bang Ade? Mak Ade dari lubuk yang paling dalam, dari hati yang paling dalam, Mak Ade mohon maaf sekali. Mak Ade nggak maksud, Mak Ade mohon maaf pada semuanya, bangsa Indonesia, Bapak Haji Mali juga yang sehat Pak. Mak Ade nggak maksud, Mak Ade, Mak Ade mohon maaf. Itu spontan Om? Dibilang spontan, gimana ya? Itu kan di panggungnya Mang, ya. Atau memang bagian dari gimmick tadinya? Nggak juga Mang, itu saya mohon maaf sekali, Mak Ade hilap itu aja, Mak Ade mohon maaf. Di lokasi waktu itu kan sempat ketemu abis syuting mungkin sempat nyamperin juga Mang Ade? Mak Ade nyamperin kepada semuanya, Mak Ade mohon maaf, kirain nggak. Ada respon mungkin ngejawab. Mungkin Made juga jangan tampil di TV lagi lah Made udah aja. Jadi banyak salah lah Made. Made mohon maaf kepada semua. Jadi maksudnya jadi kapok enggak Mang Ade untuk tampil? Iya, Made kapok sekali Made itu. Maksudnya tetap mau untuk tampil di TV ke besok-besok tetap mengambil job gitu. Ya, lihat-lihat dulu lah kalau yang aman buat Made ya boleh. Kalau misalkan buat Made aja nanti bakal kedepannya gimana? Made udah capek sudah yang kemarin juga. Nih, aduh. Capek sekali Made. Made sebenarnya mau berkarya tapi kalau kayak begini mah Made kapok. Made lonok kapok. Biar aja Made di Bandung. Made lonok siap berkarya tapi secara ada lonok itu aja. Assalamualaikum. Punten. Ya, mungkin ke, mungkin sekarang yang kemarin yang permintaan maaf itu gimana Bang Ade? Udah datengin ke orangnya belum? Yang mana? Yang di motor itu. Oh, udah istilah tadi juga di Brownies udah biasa, udah itu salah paham. Kang Danis juga udah memaafkan Made. Made sudah punya keluarga baru Kang Danis, enggak ada apa-apa sekarang mah sudah biasa lagi. Ya, sudah ada. Hikmahnya apa Bang Ade? Hikmahnya Made semakin kapok. Semakin kapok. Ya. Untuk apa? Kerjaan sendiri sekarang gimana? Apa? Untuk kesarian ya. Pekerjaan tetap masih banyak sekarang gimana? Pekerjaan saya mungkin Mak Ade akan menjahit lagi di Kosambi. Enggak mau jadi artis, Mak Ade kapok. Ampun. Kenapa? Mau jadi artis. Mak Ade. Mak Ade mau ngejahit lagi di Kosambi. Ya, kalau mau ngaliput ke Kosambi lah. Assalamualaikum. Makasih Mak Ade. Masalahnya apa, Mang? Kenapa?